jatuh pada Gexel or Falcon. You are the best. Congratulations. And go juara terbaik satu dengan jumlah nilai 1420 jatuh di tangan senang banget kalau kami para dewan juri telah bekerja dengan sebaik mungkin. Memang baik, saya atas nama ketua dewan juri mengucapkan selamat kepada para pemenang dan untuk itu perwakilan agar mengambil tempat. Oke, untuk pembagiannya, nanti aja kita langsung ke rumah. Ya, ya, ya. Perwakilan saja satu orang untuk dipoto. Tiga-tiga, tolong tiga-tiga. Juara 1, 2, 3 Warmos Dance Gangster of Falco M Batu TK 6 boleh, silakan. Juara harapan 1 Sanggar Kreatif dan Bandar Angin 6 itu. Tolong segera. Ayo segera. Kita dikejar waktu karena Mbak Fitri akan libas lagi kita. Ini beliau sudah ada acak-acak nehi loh. Yo, goyang ember untuk pemenang pertama maju perwakilannya. Satu. Manajernya maju. Satu orang saja perwakilan. Peserta perwakilan cepat. Iya, langsung masuk ya, langsung masuk semuanya. Talco juga dan... satu. Talco satu. Sanggar Kreatif satu. Sudah cepat, ayo. Batu PK masuk satu. Satu orang. Juara satu di sini. Ini juara satu. Ini juara dua. Batu PK-nya mana? Ayo, yang sakalele punya mana? Yang sakalele, yang tadi sahabat punya mana? Ini batu PK. Ini semuanya. Ayo, monggo dipercepat, monggo. Ya, harapan satu dari Sanggar Kreatif. Harapan satu sama harapan dua. Sanggar Kreatif sama dari Bandar Angin 0 itu. Ya, Pak. Baik. Juara satu, goyang NTR, goyang NTR dengan jumlah 25 juta rupiah. Baik. Juara kedua dari Gangster of Starco mendapat hadiah 15 juta rupiah. Juara ketiga dari tetangga kita Kabupaten Nabrolai, Batu PK memperoleh 10 juta rupiah. Dan Terima kasih ya. Hah? Oke, mana? Dari Kreatif. Langsung. Oke, baik. Ini Sanggar Kreatif Angga Bodurian. Ini harapan satu. Harapan satu. Harapan dua. Dan harapan dua. Harapan satu. Harapan dua ini ibu. Harapan dua. Bukan. Oh, 2.500.000. Cibaya sama Cia Talek Metar. Ya, Sawat Guru.
Jawa Belanda, juara satu. Juara kedua dari Atako Pondurian. Pondurian, juara ketiga dari Layang Bagoyang. Layang Bagoyang menerangin. Nah, tolong cepat nak, Mbak, tolong cepat Mbak. Tolong dipercepat. Ya, kalau ini yang sudah ada apa nih? Cakalele ya? Pak, cakalele di luar aja deh. Sama cakalele di luar. Cakalele di luar deh, cakalele. Ini apa, salah guru kah? Ya, ini cakalele. Kami minta dengan hormat. Kami minta kesediaan Pak Wakil Bupati Buru untuk memberikan hadiahnya. Ya, Pak Wakil? Ya, saya ulangi lagi. Untuk Bayang NDR, hadiah pertama 25 juta ya, rupiah. Hadiah kedua 15, hadiah ketiga itu 10 juta rupiah. Harapan satu memperoleh 5 juta, harapan kedua memperoleh 2 juta setengah. Dan cakalele juara satu. Cakalele juara satu dari anak Keda Bupolo memperoleh 15 juta rupiah. Dan juara kedua itu dari Gegawit Meta Tuan Maina. Dan juara ketiga Bumi Lale. Juara kedua tarian cakalele mendapatkan 10 juta rupiah. Oke Pak. Juara ketiga. Juara ketiga dari Bumi Lale berhak mendapat 5 juta rupiah. Oke. Oke, mari. Baik, selanjutnya Tari Sawat. Ayo, ya Tari Sawat silakan. Oke. Tari Sawat guru. Tolong agak sana ya, agak sana. Juara pertama dari Wablana. Sawat guru dari Wablana. Sangat lestari. Sawat guru rata saya dari Wablana juara pertama. Yang kedua Pondurian Atakwa. Pondurian Atakwa juara kedua. Juara ketiga Layang Bagoyang menerangin. Oke, menerangin. Si banyak ini sama Jatale jatuh. Alright. Juara satu tarian sama guru mendapatkan 15 juta rupiah. Luar biasa. Ya, juara kedua tarian sama guru mendapatkan 10 juta rupiah. Dan juara ketiga sama guru mendapatkan 5 juta rupiah. Oke, untuk Cibaya Cilik sama siapa lagi? Ayo foto bareng yuk. Foto bareng ya, foto bareng. Cakalele juara favorit 03. 03 sama 07. Itu favorit Cakalele. Ada. Waktu itu ada ibu yang bilang 03 sama 07. Yang favorit Cibaya Cilik mana? Oke, mana? Mbak ada umpan lagi? Oke. Yang favorit sama itu nanti di rumah ya. Baik. Demikian kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Oh, boleh. Mohon izin Pak Wakil Bupati, mari saya serahkan kepada Bapak. Mungkin ada yang perlu Bapak sampaikan kepada para pemenang. Ucapkan selamat kepada yang beliau. Gak tahu, disuruh David. Terima kasih Bu Jelita. Pak pemenangnya demikian, Mimi Bela Sufi. Sekedar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada Bang Daniel Rijan dan Mimi Bela Sofi
bahwa event yang dibuat pada saat ini adalah suatu upaya untuk melestarikan budaya, suatu upaya untuk melindungi adat istiadat dan budaya kita di daerah ini. Beta sebagai salah satu tokoh anak adat sungguh berbangga dengan pada Bang Daniel dan Mimi Bella. Di mana tempat di seluruh Indonesia ini 17.000 pulau sekian dan 7.000 sampai 8.000 7.000 lebih bahasa dan budaya di seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini. Ternyata hari ini kita melihat seorang anak guru yang punya kepedulian terhadap budaya kita di daerah sendiri. Kita aplaus yang meriah kepada Bang Daniel dan Mimi Bella. Kali ini Bapak Ibu sekalian, beta temui di beberapa daerah. Minggu lalu beta temui di Bandara Kulon Progo. Setiap tamu wisatawan yang turun dari pesawat itu disambut dengan tarian budaya reo, kuda lumping, wayang orang. Harapan besar beta, Bang Daniel dan Nibela, ini satu saat kita Bandara Namil, kita koordinasi dengan perhubungan dan sebagainya untuk kita tampilkan budaya kita, budaya Bulu ini kepada wisatawan ataupun orang yang datang di Bulu. Kita buat seperti di daerah-daerah lain. Cukup bangga beta karena hari ini beta melihat Bang Daniel dan Mimi Bella, bukan dari hadiahnya, bukan dari besar kecil hadiahnya, tapi makna dari event ini, makna dari melestarikan dan melindungi budaya ini yang kita semua harus memberikan apresiasi dan bangga. Seni itu merupakan suatu hak asasi. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28. Kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, kemerdekaan menyampaikan pendapat baik secara tulisan dan lisan. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat secara tulisan dan lisan juga di dalamnya adalah seni. Seni budaya yang ditampilkan oleh adik-adik kita semua ini merupakan hal yang positif yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Untuk itu saya berharap tidak ada orang siapapun atau oknum satupun yang melarang atau memberikan tekanan-tekanan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mau mengeluarkan pendapat, mau mengapresiasikan seninya seperti yang ada ini. Saya mendengar informasi bahwa ada beberapa saat yang lalu ada kelompok tari, kelompok lomba yang cancel atau tidak bisa hadir karena ada merasa tekanan atau ditakut-takuti oleh siapapun orangnya. Ini sebenarnya kita keliru, kita sangat keliru karena semua yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 melindungi kita dan lain-lain, kita cari pertolongan lain-lain banyak. Untuk itu saya berharap teman-teman pegawai negeri sipil, teman-teman organisasi, teman-teman OKP dan swasta dan lain-lain, saya berharap kita tidak boleh takut kepada siapapun karena ini membangkitkan seni dan budaya itu bebas. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kalau semua setuju, saya minta kepada Bang Daniel dan Mimi Bella, kalau ada PNS di sini yang berani naik di panggung bisa diberi hadiah enggak? Bisa ya? Kalau begitu saya minta ada PNS maupun pegawai BUMN atau teman-teman OKP, teman-teman dan swasta pengusaha yang berani mengekspresikan pendapatnya, yang berani mengikuti kegiatan-kegiatan lomba event ini untuk membelestarikan dan melindungi budaya kita, hari ini bisa naik ke panggung. Mimi Bella dan Bang Daniel memberikan hadiah, saya juga akan memberikan hadiah khusus. Berani? Ada yang berani hitungan sampai 10 maju ke depan. 1 kemari. 2 A.
ada dari Brojok. Pak ya. Mokil ada. Silakan tiga. Empat. Lima. Masih takut? Beta sudah tinggal 2 bulan lagi selesai jabatan. Beta tadi sudah minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak bisa, tidak mampu memberikan sesuatu yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Ada keterasan lain-lain. Pak Guru ya. Dan Mbak Pera. Pak Guru, ya silakan lagi. Ada yang masih takut? Ada yang masih takut maju ke depan, ada yang berani angkat tangan di belakang. Masih ada? Gue bilang masih takut hari ini, tapi 3 bulan ke depan gue masih takut lagi. Betul kan? Ya, terima kasih Bang Daniel sama Mbak dan Dewi Bella. Ini Bapak Ibu yang tampil ke depan adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berani mengambil keputusan bahwa hak atau kemerdekaan menyampaikan pendapat baik secara lisan atau tulisan, berani mengekspresikan seni budaya ini adalah sukses kita ini. Untuk itu saya persilakan Bang Daniel dan Bebela bisa memberikan ucapan dan hadiah kepada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga punya wakil bupati yang berani seperti ini. Ini baru bilang wakil bupati. Kita bukan mengajar hal-hal yang jelek, tapi hari ini saya mau katakan untuk Pulau Buru, sudah waktunya kita maju lebih pantas di depan ini, ya Pak Wakil. Ya, pantas kan kita maju di depan ini sebagai putra-putra yang berhasil. Mereka adalah orang-orang apa adik-adik kita yang rindu untuk merubah Buru ini dengan seni. Jadi kita patut mendukung. Dan hari ini Pak Wakil dari PNS Bapak orang pertama yang baru mendukung saya. Ya, terima kasih Pak Wakil, tepuk tangan untuk Pak Wakil. Ya. Dan saya minta Pak Wakil yang memberi hadiah duluan loh. Pak Wakil minta berikan hadiah duluan ya. Penghormatan Bapak atas keberanian mereka menunjukkan satu sikap gentleman punya integritas untuk membangun Kabupaten Buru. Tidak ada yang perlu kita takut. Ya. Ya. Ini contoh pimpinan mengajarkan kita dengan kebebasan. Karena kebebasan itu milik semua rakyat Indonesia, termasuk Kabupaten Buru. Terima kasih Pak Guru, Pak Noris dan Ibu siapa? Coba cepat maskernya, mas. Iya. Maskernya. Kebebasan yang diartikan adalah kebebasan yang berdasarkan aturan dan undang-undang. Banyak peraturan. Sepanjang katong tidak melangkahi undang-undang, tidak melangkahi peraturan, tidak memfitnah orang, tidak mencaci maki orang, tidak menghujat orang, semua itu dipersilakan untuk mengekspresikan budaya seni di hadapan ketua semua ini. Dan insya Allah satu saat guru akan maju ketika hal-hal kecil dimulai dan melestarikan dan melindungi adat dan budaya seperti. Kita lihat banyak sopir, banyak ibu-ibu yang jualan, banyak ojek, semua mendapatkan hasil, mendapatkan rezeki bertambah buat kehidupan ekonomi keluarganya. Karena event yang dilaksanakan oleh Bang Daniel dan bagai lagi. Terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bang Daniel dan Mbak Bella Sofi. Terima kasih juga kepada seluruh warga masyarakat di Kota Namulaya, Kabupaten Buru, seluruhnya yang sudah mendukung pelaksanaan event ini hingga